Kalau dulu, zaman aku dulu, zaman aku kuliah di sini, ANU, Australian National University itu peringkat ranking 14 di dunia. Business and Economics. Ini, aku kan ambil accounting, tapi abis ada beberapa finance juga. Masa Otika makan nasi. Oke guys, jadi kita mau pergi, kita mau ke uni, mau ke kampus aku, mau lihat-lihat seperti apakah kampus aku sekarang. Tapi sebelumnya kita mau beli es krim dulu. Ini adalah salah satu es krim favorit aku banget. Dulu namanya Rubies, tapi sekarang namanya Balkonen. Jadi sekarang kita mau Balkonen. Namanya Rubies, sekarang namanya Good Berries kalau enggak salah. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan keliling-keliling di Canberra. Kamu ntar mau? Papa dulu, ah dulu. Aduh. Hah? Mau nggak? Mau dong. Bagi dong. Kasih ke Claire deh. Claire kan anak. Oh iya. Kalau sini. Tahu nggak dia tuh? Tapi tahu. Siapa tahu dia Kopiko. Tahu nggak kamu permain Kopiko? Tahu. 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 Tahu lah dia kan. Jakarta dulu. Di sini juga jual kok kopi kok. Oh iya? Gimana? Di Kohl's di. Oh iya? Heeh. Wah. Berarti kopi kok nyampe ke sini jualannya gokil, gokil banget, guys. Sayang mau enggak? Nih. Kau pegang deh. Sekarang kita mau jalan-jalan. Mau makan es krim. Missing someone. Frozen custard. Jadi itu sebenarnya bukan ice cream, dulu namanya Rubies. Dulu zaman aku di sekolah namanya Rubies. Sekarang namanya ganti Good Berries ya? Iya, Good Berries. Aku tidak sabar. Kalau dulu sih enak banget ya, semoga sekarang bisa enak. Enak kan jarang ya? Jarang. Mana Teh? Iya sayang, kita ke depan ke mobil. Makasih sayang, yuk let's go. Ah, Pak Ganding sayang, Ganding anaknya. Takut sih banyak masalah. Ini anakku bukan? Bukan, oh. 20 menit ke Siti. Katanya nih, kata Nagita es krim paling enak. Ini punyanya, Mas. Oh, iya. Kok gue gede banget sih? Makasih. Kau mau bikin aku gendut ya? Hey, why you listen me so big ya? Why you order me? Ini coklat, eh gak coklat, vanilla whip. Sumpah enak banget. Sayang ini enak banget. Enak gimana Pak? Pak, oh ini Pak Om. Mas Dodi ini ya? Yeah. Ini coklat ya? Yes, yeah, Mas Dodi. Gila pilihan topping gue gak salah. Dan pilihan ini, rasa vanila gue is the best. Wah, enak banget. Enak banget? Gila. Barang kan? Enak banget. Tuduk dulu, Pani. Soalnya enak ini banget. Bukan es krim, ini tuh custard. What is custard? Custard? I don't know. Ini punya kayak fla gitu loh. Hah? Bukan es krim, dia tuh kayak custard gitu. Puding fla. Aduh, kan kamu manis ini. Mau duduk di mana? Di mana aku mau kurus ya, sayang? Pegangin. Parah. Enak gila, asli. Parah. Sumpah. Es krim tuh bukan es krim. Kayak bukan es krim kan? Cuma ada di sini doang. Coba. Parah. Ini gokil sih. Belum, sendoknya belum ada. Gila sih emang. Apa honeycomb? Ini sama enaknya emang. Enak banget. Makan. Jadi ini bukan es krim, Mbak. Bukan custard. Enaknya sama kayak custard. Kalau aku pakainya malt. Jadi malt tuh kayak taburan apa ya? Iya, Sayang. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, okay, sama. Mantap jiwa kata Rafa. Enak banget. Ini rasanya cookies and cream pilihan Mbak Gigi. Enggak salah banget. Enak banget. Begitu dari dulu. Sawadika makan lahap. Apa? Sawadika makan lahap. Oh, jatuh es krim. Thank you.
Jadi karena di sekarang aku tuh di kesini tuh terakhir 2010 apa 11 ya? 10 deh kawan. Sini sama papa. Udah pastinya lupa di mana di mana. Jadi untuk kita aku guys, aku kuliah di sini dulu. Cewek-cewek. Untung ada Claire, ada sepupu aku Claire, dia akan menjadi tour leader kita untuk melihat-lihat ANU, Australian National University. Dulu yang aku ingat, dulu aku wisuda di situ tuh. Ya aku juga udah lupa sih sejujurnya. Tuh aku dulu di situ tuh, wisuda. Mama sekolah di sini. Aku ntar cariin deh Mama video wisuda aku di mana ya. Sekarang kita mau ke Chifley. Chifley itu tempat belajar, tempat spot belajar favorit aku. Jadi dulu aku tuh cuma tahu rute tuh dari rumah ke kampus terus ke library. Jadi library-nya tuh namanya Chifley. Itu tempat favorit aku. Biasanya bareng sama semua sih aku di kampus yang enggak. Iya, kamu enggak laku dulu. Enggak ada yang mau. Parah. Ya, nah, Chifley itu tuh enggak ada cowoknya. Ada tuh aku lagi cerita. Chifley itu library. Library itu apa sih maksudnya? Ada cowok-cowok. Mau ada cowok-cowok. Wah, iya perpustakaan. Jadi kalau di kampus tuh library itu bukan berarti kita tuh belajar gitu, baca buku gitu enggak, tapi biar tenang gitu. Jadi kadang-kadang belajar ngerjain tugas itu di perpustakaan gitu. Awas. Emang ini kampusnya terbaik di dunia. Kalau dulu, zaman aku kuliah di sini, ANU Australian National University itu peringkat ranking 14 di dunia. Top 20. Nomor 1 di Australia. Dulu. Ah, nanti sekolah di sini ya. Kalau udah gede, Wah. Mau? Kamu sekolah di luar. Enggak, balik. Jangan udah gede, kalau udah gede enggak apa-apa. Tinggal di sini maksudnya. Ah, tinggal di sini nanti ya sendiri. Sama Kakak Claire. Oh, itu parkiran aku dulu di situ, sekepasnya di situ. Gitu, bentuknya masih kayak gitu. Dulu bawa mobil apa, Mbak? Ada mobilnya namanya dulu mobil Captiva, jadi kayak mobil diesel gitu. Ini namanya Coffin Building. Jadi di building ini tuh dulu banyak kelas-kelas. Aku dulu banyak di sini nih. Ini tempat belajar aku. Ini nih. Jadi ini ada kelas-kelasnya. Biasa tutorial sih di sini. Tapi kayak buat lecture-nya biasa ada tempat yang teater yang gede. Ini tempat aku belajar dulu nih kelas-kelasnya. Gedung yang ini. Tapi aku lupa banyak. Ini kelasnya. Ya bukan enggak, jadi tuh setiap mata pelajaran kalau di sini itu kita kelasnya beda-beda pindah juga gitu. Jadinya setiap semester pindah lagi, setiap nanti ganti mata pelajaran pindah lagi, tapi banyak kelas-kelasnya banyak di sini, di Copeland Building ini. Tuh kalau misalnya makan siang tuh di situ sambil nunggu kelas gitu, sambil belajar. Jam berapa sih kuliahnya? Nggak jelas, nggak tentu kita tuh dapetnya bisa random, tergantung dapet slotnya, bisa malam, bisa pagi, malam. Tapi jadi dulu aku punya tips supaya bisa weekendnya panjang. Aku tuh ambil kelas-kelas, gimana caranya ambil kelas-kelas Selasa, Rabu, Kamis. Jadinya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bisa libur. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pengen pulang ke Indonesia tuh bisa pulang gitu. Jadi guys dulu tuh misalnya mata kuliahnya aku tuh misalnya, aku tuh lupa ya, misalnya aku kan ambil accounting tapi abis ada beberapa finance juga. Jadi misalnya accounting 101. Terus nanti 101 itu ada dua kelasnya. Jadi ada kelas lecture yang sama dosen, ada sama apa sih asdos gitu, sama tutorial. Jadi sama tutor. Jadi ada dua kelas satu mata kuliah itu. Nah, ini kelas-kelas tutorialnya. Jadi kalau tutorial itu kelasnya lebih kecil-kecil. Jadi ada grup-grup gitu. Biasanya buat bikin belajar soal-soal, terus kayak ada tugas-tugas. Nah, kalau misalnya lecture nanti kita lecture room-nya dibuka enggak ya? Iya. Yeah. Like the theater itu yang gede enggak ya? Nah, kita lihat. Jadi kalau lecture tuh biasa tuh kelasnya gede kayak teater, seorangnya banyak dan biasanya enggak banyak yang masuk karena itu nanti semua materinya dan semua apa yang dia omongin itu semuanya nanti ada di website. Kita bisa dengerin. Oke. Iya. Jadi dosennya makanya 2009. 2009. Kalau 2009 aja udah audionya terus tahun 2 sekarang 2019 sudah video sekarang. Jadi tuh semuanya kayak slides-nya biasanya dikasih ada beberapa
beberapa dosen yang baik, mereka tuh kasih semua yang diomongin tuh semuanya ada di websitenya. Nah makanya itu sebenarnya biasanya banyak yang nggak dateng. Gitu bisa belajar di rumah. Tapi yang harus datang tuh yang kelas-kelas tutorial ini, karena biasa small group, terus kita nanti diskusi kayak gitu. Berarti bisa kita terapkan di Rans University. Rans University. Enggak usah ngantor nanti. Kantin di mana kantin, Mas? Kantin. Di sini tuh enggak ada kantin, aja kafe. Jadi kayak ada kafe. Tapi karena ini hari Sabtu harusnya tutup ya, deh. Ya. Ada jalan, makan semua. Ya udah, oke, let's go. Kita keliling lagi. Nah, kita sekarang mau ke fakultas. Jadi fakultas aku. Jadi dulu aku tuh namanya, jadi ini kan kalau uninya, universitasnya namanya kan asalnya National University. Tapi fakultas aku tuh ada namanya, kalau di Indonesia mungkin Fakultas Ekonomi gitu. Kalau di sini namanya School of Business and Economics. Jadi nanti kita lihat ke situ. Yuk. Ini kayaknya dulu aku pernah ngambil kelas di sini. Kayaknya bukan. Mau lihat. Mau lihat. Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Intip aja. Lihat dikit aja, itu ada orang lagi. Awas, cepetan. Oke. Oke, yuk. Mana? Itu kayak gitu, gak ada orang. Dulu kayaknya aku pernah ambil kelas di sini. Apa ya, dulu kalau accounting tuh ada apa ya? Kemarin? Statistics. Statistics. Statistik. Bukan statistik. Finance? Bukan, kayak e-commerce gitu ya. E-commerce! Oh, kalian gak ngambil finance. Kalau gak salah, ya kayaknya aku ada di e-commerce. Kayak gitu, something like that gitu lah. Lupa. Dulu, kalau aku kelasnya banyak di sini, aku parkirnya di sini nih. Ini ada parkiran nih. Di sini. Tapi dulu di depan-depan sini masih boleh parkir juga deh kalau enggak salah. Tapi kayak jaman gitu per meter, ada parking meter. Nah, ini di nih, School NU College of Business and Economics. Awas, ada mobil. Sini aja. Mau duduk di sini. Nah, ini dari dulu masih ada nih si bulat-bulat ini nih. Ini dia. Oh, bukan nih, bukan School of ya. College lupa. Di sini bukan School of tapi College of Business and Economics. Ini. Tada. 1, 2, 3. Ini CB tapi tutup jadi kayaknya. Iya, harus. Tadi mau Claire mau liatin Chifley sama Cambry. Ya mana? Chifley. Kan lagi kita balik. Oke, okay, let's go. We're going to Chifley. Chifley itu perpustakaan favorit aku. Harusnya sih kalau hari weekend gini tetap banyak orang ya. Iya, kan open 24/7. Iya, karena itu buka 24 jam 7 hari. Jadi semua orang belajar di situ. Aku kalau mau numpang ngeprint, numpang fotokopi, semuanya di situ. Awas. Numpang ngeprint, numpang fotokopi biar gratis. Mau fotokopi ya kan, fotokopi sebanyak iya. Apa? Mau enggak gratis nih, bayar ya? Bayar kayak $1. Tapi ya cuma dikit banget gitu kalau fotokopi dan itu di sana dan cepat. Soalnya kalau ngeprint di rumah lama. Okay. Jangan deket-deket, ah. Pencet. Sumpah kau. Pencet. Ah. Pencet sendiri. Cuci baju, bajunya basah, Udah. Udah. Aku sih lebih lari. Di pesawat aja juga. Di sini tuh kalau kampus tuh bisa sampai malam. Jadi kelas-kelas tuh bisa sampai malam. Jadi biasanya kita bisa ada tanggal bisa daftar kelas. Jadi misalnya satu subjek itu misalnya kayak tadi Finance 101. Terus itu tuh kelasnya tuh biasanya ada banyak. Ada jam hari ada jam berapa dan hari apa. Nah, itu nanti ada satu hari sebelum mulai masuk kuliah, kita tuh rebutan kelas. Jadi gimana supaya kita pokoknya harus bikin semua
subjek-subjek yang kita ambil itu nggak boleh bertabrakan waktunya, dan gimana caranya supaya nggak dapat kelas malam atau nggak dapat kelas yang terlalu pagi gitu. Bang bang, tulisannya apa sayang? Sebang berdua. Sebang berdua. Mau nggak Claire? Bang bang. You miss bang bang? Oh iya bang bang. Nih. Claire pasti kecilnya suka makan bang bang. Iya suka. Ayo A. Yay. Nah A. Papa mau A A. Enggak. Ya sedikit. 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 Enggak. 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 Beng-beng dari rebutan. Bagilah beng-bengnya. Enggak. Papa mau dong coklat beng-beng. Enggak. Ma, papa kan papa yang kasih. Bagilah beng-bengnya. Bagilah beng-bengnya. Tuh kakak Claire aja udah dapet. Masa papa gak dapet? Nah, mau. Beng, dikit. Iya. Gila. Beng-beng jadi rebutan. Papa mau A? Enggak. Tulisannya beng-beng sebeng seberdua. Berarti kita harus berdua. Ya Allah. Ya belum makan. Ama kita tolongin muka ini. Dikasih. Wah. Ini namanya apa? Claire namanya? Harry Hardock. Harry Hardock ini. Beli textbook di sini ada. Beli textbook di sini. Tapi kalau zaman dulu aku namanya bukan ini, namanya dulu aku Co-op Bookstore. Sekarang ganti namanya ini. Oh. Ganti tempat untuk tadi. Ini tuh tempat beli buku dulu kalau beli textbook. Di sini. Cuman dulu namanya Co-op Bookstore. Sekarang jadinya lebih bagus. Kalau dulu ya kayak buku toko buku biasa gitu. Tapi ini tuh kampus-kampus orang kaya gitu ya? Kalau enggak biasa, kalau bu, sayang bukan, ini mah biasa aja sumpah. Ini mah dibandingin sama university di kota lain. Ini mah, ya kan ya Claire? Kenapa? Ini tuh ini universitas negeri, hitungannya. Iya. Ini oh negeri. Gitu? Kira aku buat orang-orang kaya gitu enggak, kayak kamu. Orang-orang bukan orang kaya, orang-orang pinter, sorry. Oh, iya bener-bener. Orang pinter boleh, tapi orang pinter cuma kalah sama orang yang beruntung. Iya bener. Wow, sekarang banyak banget restorannya. Kalau dulu zaman aku tuh restoran cuma ada berapa kali, 2 atau 3. Ah, bagi dong beng-bengnya. Banyak banget. Terakhir. Enggak. Ya ampun. Lawn buat santai-santai. Kita kalau makan tuh duduk-duduk sekarang dulu. No, the lawns. Ini loh yang ada bean bags-nya. Oh, cuma gitu doang. Tapi pasti kalau hari biasa penuh banget ya? Iya sih, penuh. Rebutan bener-bener. Ada restoran Chinese di sini, China Plate. Oh, enak banget sekarang. Kalau dulu tuh cari makanan tuh agak susah. Maksudnya nggak terlalu banyak yang aku suka. Oh, dulu belum ada bangunan kayak gini ya? Belum. Oh, itu keren banget foto di situ. Oh iya benar. Saya foto di situ lihat apa nih? Keren tuh. Ah, foto ya? Kamu belum pernah kesana kamu. Udah. Avatar, 1, 2. 1, 2. Bukain itu. Bukain. Oh, video. Foto dulu, foto. Sama. Avatar mau lagi kan? Beng-bengnya? Iya. Tapi papa dulu ya. Ya ini sayang, ini papa bukain. Tapi cium dulu dong papa sayangnya. Nggak kena. Cium dulu. Ih, cek. Mau nggak? Yaudah nih. Ke tangan kanan. Bilang makasih papa sayang. Makasih papa yang gendut. Demar, ini ibuku ya. Kalau di Canberra ini ibuku. Kok dia nangis berarti terus? Berarti ini nenek. Iya. Nenek ya. Nangis terus. Ini nenek ya, nenek. Nangis terus. Ini Oma, yang Bude ini.